Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Nah, hari ini Mister akan mengajak kalian berlatih ya, latihan tentang numbers. Nah, kita judulnya color the numbers. Kita diminta untuk color and label the numbers. Artinya, maksudnya adalah kita diminta untuk mewarnai angka-angka 1 sampai 10 yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Sudah hafal belum? Sudah bisa ya berhitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris? Oke, yuk kita ulangi sedikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, very good. Kalian bisa ulangi ya. Nah, sekarang tugasnya adalah nanti Mister akan berikan worksheet ini berupa file Word ya. Bisa kalian download. Kalau punya printer, silakan di-print. Bagaimana kalau yang tidak punya? Nah, yang tidak punya bisa minta tolong sama orang tuanya dibuatkan angka 1 sampai 10 seperti ini. Lalu berikutnya adalah kalian warnai angka-angka tersebut sesuai dengan kuncinya yang ada di tengah sini. Ya, contoh 8. Ingat 8 angka berapa? 8 adalah angka 8 di sini. Nah, dia dikasih warna apa? Dikasih warna gray. Gray itu apa? Masih ingat dong pelajaran TK ya? Tentang warna-warna ya, gray itu adalah abu-abu ya. Oke, Mister sedikit kasih materinya ya. Gray, abu-abu. Pink, merah muda. Orange, oranye. Green, hijau. Black, hitam. Purple, ungu. Brown, coklat. Yellow, kuning, red, merah, dan terakhir blue, biru. Nah, jadi dicocokkan sesuai dengan angka-angkanya. Jadi kalian beri warna sesuai dengan kunci yang ada di tengah sini. Lalu yang berikutnya adalah label. Label di sini ada kotak di bawah angka. Kalian tuliskan dengan tulisan sendiri ya, belajar ya pelan-pelan. Nah, angka 1 tulisannya adalah 1. Yang mana one? This one. Ya. Yeah. One berarti kamu tulis di sini. One. Oke. Okay. Kalian boleh pakai huruf kecil atau pakai huruf kapital seperti ini juga tidak apa-apa. Kalau terbiasa dengan huruf kecil, silakan huruf kecil. Oke, okay, students. Jadi jelas ya. Nah, saya ulangi lagi. Nanti kalian bisa minta tolong dengan orang tua kalau yang tidak punya print di rumah. Tapi kalau bisa print, silakan, saya tidak memaksakan, bebas. Kalian boleh print, boleh juga digambar, minta tolong sama orang tuanya ya atau kakaknya ya, dibuat angka-angka ini. Tetapi yang mewarnai dan melabeli adalah kalian sendiri. Silakan berlatih ya. Okay, student, I think that's enough for today. Selamat belajar. Have a nice day. Okay, see ya.